Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita hendak menyuci najis di atas sofa? Sofa kereta? Sofa di dalam rumah kita? Masalah menyucikan najis akan menjadi lebih penting sekiranya ia terlibat dalam soal ibadah kita. Kalau satu orang tanya, bagaimana cara menyuci tahi burung di atas bumbung rumah saya? Ada cara untuk menyuci najis di atas bumbung rumah tersebut. Tetapi ia tidaklah menjadi satu perkara yang sangat penting kerana insya-Allah kita tidak bersembahyang di atas bumbung rumah kita. Sekiranya ada keperluan untuk ibadah, maka di situ akan menjadi ketara kepentingannya untuk kita membersihkannya. Sekiranya tidak ada dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka boleh dibersihkan tapi tidaklah ada ketara tuntutan membersihkannya. Okey. Sekarang ni sofa. Sofa, apakah keperluan untuk kita membersihkan sofa? Ya, kalau sofa itu kena najis, kena mungkin kencing anak dan sebagainya, kencing binatang, kucing peliharaan kita, ada kepentingannya kerana kita akan duduk di atas sofa. Kita akan duduk mungkin dengan pakaian solat kita. Kita akan duduk dengan telekong kita. Dan sekiranya sofa itu bernajis dan keadaannya lembab, maka ia akan mengotorkan pakaian solat kita. Ya, di situ ada kepentingan. Di situ ada kepentingan untuk mengetahui bagaimana cara untuk membersihkan sofa tersebut. Jadi cara dia untuk kita membersihkannya ialah mula-mula kita hilangkan, kita ambil kain kering. Nah, sekiranya ia masih basah, kita ambil kain kering. Jangan ambil kain yang basah. Kita ambil kain kering untuk mengeringkan. Mengeringkan misalnya air kencing tersebut. Ataupun sekiranya najis itu berbentuk tahi, maka kita hilangkan air najis tersebut dahulu. Hilangkan dahulu. Hilangkan ketulannya. Kemudian setelah ketulannya hilang, maka kita ambil kain kering ataupun kain basah untuk kita hilangkan pula bau, kita hilangkan pula rasanya, rasa tak boleh rasa lah, dan kita hilangkan warnanya, kita hilangkan dahulu, kita tonyol sampai hilang, bau dah tak ada, warna dah tak nampak. Itu peringkat yang pertama. Kita menjadikan najis tersebut sebagai apa dipanggil najis hukmi. Kita jadikan dahulu najis di atas sofa tersebut sebagai najis hukmi. Ambil kain kering, kita hilangkan basahan-basahan di atasnya, dan sekiranya ada bau, maka kita ambil kain yang lembab, kita tonyoh di kawasan sekitar itu. Jangan curah air. Kalau kita curah air, maka ia mungkin akan menyebabkan najis itu makin merebak. Dan sekiranya najis tersebut baunya telah hilang, warnanya telah hilang, maka kita biarkan dia dahulu kering. Kemudian sekali lagi kita akan menuang air ke atasnya, air yang mengalir. Sekiranya najis tersebut telah hilang, warnanya telah hilang, baunya telah hilang, rasanya, maka selepas itu kita tuangkan air sekali, kerana pada ketika itu kawasan tersebut telah dihukum sebagai najis hukmi, dan najis hukmi memadai kita menuangkan air ke atasnya sekali sahaja. Dan air yang lebihan ataupun air yang digunakan untuk menyucikan tersebut dipanggil air musta'mal, dan tempat tersebut dihukum sebagai suci. Dan sekiranya sofa kita ataupun sofa kereta kita, dia jenis boleh tanggal, lagi senang. Sofa boleh tanggal, dia punya lapik kosyen dia, baju kosyen dia. Jadi kita tanggalkan baju kosyen tersebut, kemudian kita cuci. Walaupun najis tu meresap sampai ke kerusi itu yang bawah daripada lapik kosyen, tetapi ia tidak mudaratkan, sebab nanti bila kita dah bersihkan lapik kosyen tadi, kita akan sarungkan semula. Walaupun bawah itu sebenarnya belum disucikan, tidak ada masalah apa-apa kerana ia telah dilapik dengan sarung kosyen tersebut.